Yo, wadah perkidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara adu mekanik lawan satu squad ketika kalian bermain solo versus squad pastinya. Nah pastinya ketika kalian bermain solo versus squad itu pasti lawan satu squad. Gimana sih cara agar menang mekanik atau kalah jumlah menang mekanik cuy? Itu kalian bisa tonton ini sampai habis ya cuy pastinya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Nah guys, di sini kita kalah darah tapi menang mekanik. Kenapa? Karena di sini saya tahu si musuh itu pakai SG2 cuy. Otomatis ketika 2 peluru dia bakalan reload. Nah di sini ketika reload kita manfaatin beberapa detik ya untuk maju. Dan di sini saya tahu pakai SG6 ataupun shotgun M1014 itu kalau damage-nya bagus di jarak yang dekat. Jadi ketika si musuh sudah mau reload, saya langsung maju dan saya pastikan untuk lebih mendekati si musuh daripada menjauh guys. Nah guys, ketika kalian mekaniknya tinggi cuy, ketika kenokin musuh itu jangan end dulu ya. Karena ketika kita end, kita bisa end musuh, tetapi si musuhnya atau temennya itu bakalan datang dan kita bisa terkena damage ya, dan pastinya itu bisa kalah ya. Nah di sini kita itu berpindah tempat. Nah ketika mau nge-end ataupun mau kalian itu nge-end musuhnya, pengen bersikeras nge-end ya, kalian jangan lewat ke situ lagi cuy. Contohnya di sini ketika saya ke lantai 2 ya cuy, kita nggak balik lagi buat nge-endnya ke lantai satunya. Jadi jangan lewat tangga ini. Saya lewat tangga sebelahnya lagi cuy, untuk bisa end si musuh. Nah guys, biasanya ketika musuh itu diam, itu biasanya nge-repap temennya ya cuy. Nah kalian jangan sampai ketika si musuh itu nge-repap duluan. Jadi pastikan ya cuy, kalian itu mempunyai jalan-jalan yang lainnya, bukan yang itu-itu aja ya cuy. Karena ketika ngegoceknya ke situ, kalian bisa tertebak karena si musuh yang kenok bisa informasikan ke temannya cuy. Nah guys, karena di sini musuhnya di atas dan si musuh itu tidak mau nge-repap temannya ataupun lebih cenderung bertahan, di sini musuhnya ketahuan ya cuy. Si musuh itu pengennya lari ataupun tidak mau kalah cuy. Jadi di sini saya langsung aja berinisiatif untuk rush ya. Nah jika musuh tersisa satu ya cuy, si musuh itu lebih cenderung bertahan, dia bakalan kabur ya. Nah saya mendengarkan stepnya, jadi saya langsung aja buat menembak agar dia tidak kabur dari peperangan. Jadi ketika musuh sisa satu, kalian jangan sungkan-sungkan untuk ngeras, tapi yang ngerasnya jangan ke hadapannya. Kayak tadi saya cuy ya, ke lantai ini bukan ke lantai yang tadi ya cuy. Jadi ngerasnya yang pintar dan pastinya fokus ke step si musuh. Biasanya dia pengen kabur ataupun pengen cari ya setidaknya selamat ya cuy si musuh yang satunya lagi. Nah guys, di sini juga ketika kita meta chrono sudah dihapus ataupun jarang pakai chrono, sekarang mekanik nya itu adu skill ya cuy, adu skill yang benar-benar skill. Semisal di sini saya menggunakan Skyler ya, mungkin musuhnya bisa pakai Alok atau bisa pakai Wukong. Jadi di sini pure skill kalian di mekanikin cuy. Nah guys, di sini ketika kita adu mekanik ya cuy, di sini kita sudah menembak satu hit, otomatis si musuh belum menembak, jadi pelurunya masih banyak cuy. Di sini saya lari pakai panci. Lalu saya mengganti panci ini dengan senjata. Untuk apa? Untuk tidak terkena damage dari si musuh ketika saya berada di belakang si musuh guys. Jadi itu sangat diperlukan cuy. Nah guys, di sini contohnya ketika kita adu mekanik lawan skill-skill yang berbeda, contohnya di sini saya pakai Skyler. Di sini momen dimana yang pastinya tepat ketika musuh pasang glue wall, kita langsung untuk menggunakan Skyler dan untuk bersiap menembak ya cuy. Nah di sini ketika pakai Skyler, kalian itu harus sebisa mungkin pakai skillnya untuk yang namanya tepat ya cuy, dan pastinya cepat. Jadi si musuh bakalan kalah dengan cepat.
Nah guys, tidak sampai skill karakter saja atau tembakan yang on point atau sering headshot saja. Mekanik itu banyak ya cuy. Contohnya di sini saya penggunaan landmine yang baik. Nah di sini saya menggunakan landmine di sela-sela ya celah ini. Kenapa? Karena biasanya si musuh bakalan lewat situ ya guys. Nah di sini saya sengaja untuk ngegocek si musuh agar musuh itu mengenai landmine ya. Jadi di sini pastikan kalian itu menggocek-gocek, jadi jangan diam di tempat cuy. Nah karena di sini musuhnya terkena landmine, kita langsung aja buat end si musuh. Nah mekanik ini ada juga percepatan duel atau kecepatan duel. Mungkin kalian tahu ya cuy, karena mungkin kalian pengen glue wall yang cepat 1 detik dan lain-lain cuy. Nah biasanya ketika glue wall cepat itu sangat baik sekali buat lawan musuh satu squad ya cuy. Nah guys, karena di sini ada celah si musuh itu masuk dari lewat yang lain cuy. Di sini kita bisa langsung buat menyerang si musuh ya cuy. Nah guys, ketika sudah menembak, kita itu lari ke belakang dan pastinya menggunakan senjata. Di sini panci kita aktif dan juga di sini bisa gerakan tipuan ya cuy. Ketika saya sudah reload, saya langsung untuk balik kanan ataupun balik ke musuh yang tadi cuy. Nah guys, ketika musuhnya identik dengan bertahan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk ngeras ya cuy. Kalau kalian nahan sama nahan, itu kalian bisa kalah. Tapi kalau si musuh nahan, kita menyerang atau kita ngeras, si musuh bakalan kalah karena kita tidak setengah-setengah untuk ngeras, tidak setengah-setengah untuk bertahan. Jadi usahakan jangan terlalu lama cuy. Nah di sini yang biasanya digunakan para pro player ya cuy, ketika sudah menembak langsung pasang glue wall dan langsung maju dan reload ya cuy pastinya. Nah ketika reload, kita tahu senjata kita shotgun yaitu identik dengan jarak dekat, kita langsung ngerasnya ke depan dan langsung menembak cuy. Karena di sini si musuh sudah terkena 2 hit, otomatis ketika menembak 1 hit lagi kita bisa menang ya cuy. Nah itu dia guys ya, tips dan trik cara adu mekanik lawan satu squad ketika kalian bermain solo versus squad. Menurut kalian gimana guys? Kalian ketika adu mekanik, kalian menang atau sering kalah cuy? Nah pastinya ketika kalian bermain solo squad, kalian harus mempunyai mekanik yang tinggi. Caranya yaitu kalian sering-seringlah untuk bermain solo versus squad. Dan pastinya untuk memperhitungkan kayak tadi ya cuy, kalian harus butuh proses yang berapa lama ya cuy. Jadi jangan satu kali kalian udahan, ya minimal ya kalian sering-sering latihan cuy. Oke, saya Gusi Regar, cabut dulu boy.